Okay, assalamualaikum semua, kembali lagi ke Abar Channel. Tapi kali ni kita ada saya nak memperkenalkan kepada page Facebook baru saya. Saya ada buat nama dia Chana Addict. Itu page untuk saya jual ikan lah. Sekarang ni ada Auranti, Pulkra, YS dengan Maru, SP Perak. Siapa nak tu boleh pergi kat Facebook saya. Okey, perbincangan hari ni tak terlalu menarik, tetapi mungkin boleh membantu ramai orang dalam hobi kita ni, hobi membela ikan cana maru. Hari ni saya nak tunjukkan cara-cara bela anak ikan maru. Bela anak ikan ni dia tak susah pun, yang penting jaga makan, jaga air. Yang saya tank yang korang tengok depan ni, ini adalah cana maru SP Perak, nak dekat 5 inci. Saya bela daripada saiz 1 inci dalam masa baru 3 minggu ke masuk 4 minggu, dalam masa sebulan. Tengok dah. Yang ni saya tak pernah train mental, cumanya bagi makan 2 hari sekali, pagi dan malam. Cuma just apa nama, bila dia lapar tu dia akan kejar sendiri makanan macam ni. Yang pipe ni sebenarnya dia sangkut kat belakang tu, tapi tercabut. Sampai sekarang saya tak pasang lagi. Ni ada arus dia. So siapa yang cakap apa, memang maru ni tak perlukan udara, tak perlukan pump. Tapi kalau pakai pump pun tak ada masalah. Tengok ni, bagi dia kena arus, nampak dia hanyut. Okey, kemudian yang paling simple sekali ni, korang boleh tengok. Yang ni adalah green surian. Nampak ke tak ikan tu? Yang ni memang saya tak pakai lampu, air pun sikit. Alamak, nampak bayang-bayang. Malu lah. Pasir malang pun tebal. Ikan ni saya tak pernah train, baru sampai 4 hari lepas. Saya campak makanan saya biar, sebab tak sempat pun nak layan dia. Tapi tiba-tiba hari ni dia keluar macam ni. Dia nak kejar makanan ni, tadi dah makan lah. Ni saya beli saiz 4 inci, baru 3 hari itu sampai. Memang saiz dia lah. Biar je dia makan ke tak makan, biar senang. Sebab baby maru ni dia tak perlu aktif. Sebab nama pun baby kan, bila baby dia ada rasa sifat untuk menjaga diri dia daripada pemangsa. Sebab tu dia banyak menyorok. So tak heran bila tiba-tiba ikan apa tak aktif ke apa kan. Okey, yang paling simple sekali boleh tengok kat sini. Okey, yang paling simple sekali yang paling tak senonoh sekali bela ikan ni yang ni asal dia bertiga dengan yang atas tu, cuma yang seko tu dah Dia besar sendiri. Lepas tu dia bergaduh dengan member dia. Tengok ni, yang ni air sikit. Saya letak air paras ni kot hari tu. Belakang tingkap, air jernih, bawah pasir malang. Saya tak pernah water change, tak pernah kacau dia sampai banyak ni. Tapi tiap hari bagi makan lah. Yang ni pun tak pernah train lagi, just main-main macam tu je. Tak, tengok dia kejar, dia respon. Dia akan respon yang bila dia lapar, bila baby ni. So tips dia tak banyak tips pun. Yang penting jangan pening. Bila biasa newbie akan, dia akan takut yang bila ikan dia tiba-tiba tak aktif, tiba-tiba tak makan. Yang tu bukan ikan sakit, sebab ikan bukannya tiap hari dia nak makan pun. Yang ni kadang saya tak tengok, saya campak ke tiba-tiba habis. Dia jangan terlalu pening. Yang penting air daripada awal isi tu air yang anti klorin lah. Ya, air anti klorin pula, sorry. Air yang zero klorin. Lepas tu set up macam biasa je, bagi tempat nyorok ke apa ke. Lepas tu relax, push makan sampai dia saiz 5 inci. Baru start groom ataupun baru start main latih mental. Bila dah besar pening kepala baru, bila dah besar baru kita fikir pening kepala sikit pasal dia punya mental, pasal dia punya kesihatan, pasal dia punya color.
Sebab baby ni memang dia macam tu. Kadang hari, ada hari dia elok, ada hari dia slow. Tapi betul saya cakap, saya set up macam ni, air itu paras ni kot. Berkurang-berkurang-berkurang sampai sini, tak pernah water change, tak pernah apa. Ikan elok, sihat. Yang penting daripada start tu lah. Sama juga dengan saya nak try dengan yang ni, green seruyan. Yang ni sengaja saya letak black black water. Ni dekat atas meja belajar saya. Yang ni bawah. Ini atas. Simple je. Yang penting jangan pening-pening kepala. Apa-apa pertanyaan, ni saya dah tutup lampu ni. Boleh komen.